姐好。老师你好。你好 ，Devo。你好。你好 ，Jesse。你好 ，Ellie。金子怡。OK。好，大家好，请坐下。谢谢老师。呀，kebangsaan. Yuk, berdirinya jangan goyang-goyang ya. Kita hargai negara Indonesia. Yuk, sama-sama nyanyi. Satu Nusa, satu bangsa. Berli, Jesslyn, Devon, saya Lausa. Ya, terima kasih Devon. Saya Lausa. Cinta, 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 提代教，人和代，入日报，入日群，圣与贤，可群治。Terima kasih negara yang telah membina dan melindungi. Terima kasih khalayak ramai yang telah membina dan melindunginya. Terima kasih. Oke. Silakan Jesslyn mau minum. Silakan Jesslyn mau minum. Silakan Eli. Masa juga minum ya, boleh ya? Silakan Nausu. Mencintaimu, maafkan aku, ampuni salahku, terima kasih. Sampai hangat. Kemudian kita tempelkan di mata. Ucapkan mata saya melihat kebenaran. Bahasa Mandarin. Oh, hai ni. Doi ku ini. Ingin yang ku di sini. Oh, hai ni. Doi ku ini. Yang terakhir khususnya khusus ya perutnya. Oh ai ni doi bu ji jing yin yang wo ye xie ni. Oke, itu ada yang hilang. Siapa yang bisa jawab yang masih ingat? Ini baris yang pertama. Siapa yang tahu isinya? Satu, dua, tiga. Jesslyn. 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 Apa isinya? Puyau an siang. Ada pilihannya A, B, C, D. Yang mana? Lihat, nampak? Nampak. Yang mana, Jesslyn? Yang B. Yang B. Oke, lo sesimpan dulu ya jawabannya ya. Terus tadi Devon, Devon yang mana? Yang B. Satu, dua, tiga. Tiga. Cing, benar. Ya. Siapa yang bisa? Ayo baris ketiga. Ya. Jesslyn yang pertama, Devon sama Elif ya. Ya.
Yuk. Jawabannya yang mana, ya, Jesslyn? Tunggu dulu, Lose. Lose mau Jesslyn yang pertama dulu. Iya, Jesslyn yang pertama. Yang D dengan A. D dan A. D dan A juga, Lose. D dan A juga. Oke. Okay. Yang kedua, barisannya. Silakan, Lose. Yang D. Benar. Kemudian yang terakhir. Ya. A, ore. Ya, lihat ya. 我姐姐住的是从入口到住家要走十分钟路程的大型公寓社区。这个位子是左邻右舍不知道从什么时候开始，为了每天带罹患脑性麻痹的儿子去上学的三楼太太，在最靠近玄关的位子所留的属于她的指定车位。这真是难能可贵的人情味。 Awalnya ada tempat parkir mobil yang kosong, tapi nggak boleh ditempati orang lain. Jadi ada seorang ibu sama anaknya khusus parkir di situ, Lose. Iya benar, Lose. Anak ini, Lose, tidak bisa berbicara, Lose. Jadi kalau si ibu ini parkirnya di tempat yang jauh, maka ibu ini akan kesulitan untuk membawa anaknya. Makanya parkirnya di tempat yang terdekat, Lose. Iya, dekat pintu masuk, Lose. Iya, di dekat pintu masuk dari tempat parkir. Nah, itu. Jadi kalau nanti adik-adik selalu pikirkan kepentingan orang lain, Lose. Iya, paham ya? Jadi nanti Devon, Jesslyn, sama Elip, kalau ada orang yang mau ngantri atau mau orang yang butuh lebih dekat, orang yang kasihan, boleh diduluankan ya. Oke, silakan. Di kiri. Kau panjang. Terima kasih.